Dalam kegiatan Hari Jumat Berkah kali ini, Pangdam 2 Sriwijaya kembali mengunjungi anggota dan keluarga yang sedang menderita sakit di Rumah Sakit Akagani, Palembang. Hal ini merupakan wujud perhatian dan kasih sayang yang diberikan Pangdam kepada seluruh anggota di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Karena Pangdam selalu berdoa serta berharap semoga anggota dan keluarga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emma. Berseri indah.